Yo, kita joget kerupuk beo bersama Jones dan 3G Angel. Krupuk obe nasi sela uleng runa kanti tua beli mula zaman memitra. Krupuk obe nasi gulai uleng runa kanti tua beli zaman kene bening bening. Buat 3G aja. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Oke, John Wisnu ya. John Wisnu, ini harapan ke depan seperti biasa. Pertanyaan sudah klise banget ini. Dengan munculnya album yang pertama ini, Mekite. Padahal saya sudah tahu loh. Ini maksa nih beli gitu. Di perempatan Durono. Tapi keren. Yang di perempatan nih. Ada Gatot. Ada Siti. Saya jual-jual di perempatan. Oh, ada yang lidah di perempatan. Promonya keren banget ini. Kemudian, nih,
lihat sampulnya ini keren banget ini covernya. Ini gak nanya tuh ide siapa gitu dong. Oke, saya tanya, ini idenya siapa sih sebenarnya, Wisnu? Saya yang ngajak potretan di tempat saya. Hei, Bang. Trigi, panggilan Dumon kan John Manager Trigi. Oh, jadi kebalikannya. Luar biasa sekali. Ya, kedepannya apa yang diharapkan dengan kemunculan CD ini, album yang pertama ini? Harapan kami. Sebelumnya ya betul seperti kata Mas Mahar, harap maklum atas kekurangan yang ada di album ini. Oke. Terima kasih untuk yang sudah membeli CD original dari John. Dan yang belum punya silakan beli sebelum kehabisan, dapatkan di toko dagang nasi dagang rujak terdekat. Oh, aduh. Di mana-mana biar deh. Serius. Iya, dagang nasi dagang. Ini keren banget ini promonya ya. dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi sekali lagi ini ketika kita mendengarkan lagu-lagu yang dibawakan oleh John ini genrenya berubah. Tadi ada yang melo banget ini. Ini saya jujur loh. Saya sempat ngomong sama Kek dia, kayak saya merinding loh dengernya tadi. Beneran? Ada hantu lewat. Oh, isu. Enggak, maksudnya ini nyentuh banget itu. Itu mewakili perasaan siapa sih? Penyanyinya langsung kah? Artinya kita di John itu kita ngumpul, kita curhat gitu, saling curhat gitu. Okay. Jadi udah lagu. Siapapun yang cerita, misalnya kita bikinin lagu. Okay. Tapi ini tidak berpatokan kepada satu genre aja ya berarti ya? John. Okay. Jadi genre kita di album ini adalah mood pop. Mood pop itu artinya pop berdasarkan mood kita. Oke. Okay. Gimana iya. Moodnya kita nanti? Tapi luar biasa sekali loh. Ini baru pertama kali ya sama ter dari beberapa edisi episode kita. Baru pertama kali saya lihat seorang penyanyi juga jago main gitar dan juga jago main keyboard. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat John ya. John gitu loh. Oke. Okay. Multi talented. Ntar bisa jadi presenter juga loh dia. Dengar-dengar dia digantiin di sini. Oh, enggak jangan dong. Ah, dengar-dengar yang ngajarin juga itu tuh. Oke. Baik. Nah, itu dia kebersamaan kita bersama John. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat John. Kita harapkan dengan kemunculan album kita, yang pertama Mekita ini, pasti Mekita Meli kan? Harus. Iya kan? Ya. Yang belum punya ya, harus ya. Dan juga didukung oleh, ini ada 10 lagu loh, keren-keren banget. Ada 3G Angelnya juga di Kerupuk B yang sudah tadi. Dan untuk penutup acara kita, masih ada satu lagu? Yap. Oke, baik. Akhirnya saya Madi Sukarno Nekarang, jauhi narkoba, ngiring lestari yang seni budaya Bali ini. Jones. Mari kita satu hati untuk musik Bali, untuk lagu Bali, untuk Bali. Seperti beli ada bilang tadi, jauhi narkoba, cegah HIV AIDS untuk kita semua. Satu hati. Boleh berdiri teman-teman yang ada di semua sini. Satu hati, adik.
saling berarti. Adinawan bicara beli tanda iraga satu hati. Sayang beli ngajak adi jusing dimungkinan tinggi hati. Adi ida nuutin beli tanda iraga satu hati. Hajar terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih buat Tri Angel. Terima kasih buat Bali TV. Terima kasih buat Sankara Restu. BPGB tangannya di atas. Sujati paling berarti. Adi nawang ikara beli tanda iraga satu hati. Tresnan beli ngajak adi sujati paling berarti. Adi nawang ikara beli tanda iraga satu hati. Tresnan beli ngajak adi paling sujati sama-sama.